Pelajar SMK Negeri 2 Singkawang lakukan kunjungan ke rumah pintar pemilu di kantor KPU Kota Singkawang Selasa pagi. Melalui pemahaman serta edukasi politik kepada generasi muda, diharapkan bisa menjadikan mereka ujung tombak pesta demokrasi yang lebih bermartabat. Studi tur pelajar SMK Negeri 2 Singkawang merupakan kegiatan berkelanjutan yang digelar KPU dengan mengundang sekolah-sekolah atau lembaga yang ada di Kota Singkawang. Melalui kegiatan ini, para pelajar bisa mengakses serta mengeksplor penyelenggaraan pesta demokrasi melalui Rumah Pintar Pemilu. Meskipun Rumah Pintar KPU Kota Singkawang yang dikunjungi belum sempurna, namun diharapkan bisa menjadi titik awal dalam rangka membangun spirit demokrasi pada generasi muda. Ketua KPU Kota Singkawang, Riko, mengatakan informasi yang ada dapat dieksplor para pelajar. Kedepannya, KPU akan terus berupaya memaksimalkan penyajian informasi yang lebih aktual dan lengkap baik lokal, nasional, maupun internasional. Sehingga kebutuhan literasi kepemiluan bisa didapat di Rumah Pintar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu Kota Singkawang ini belum sempurna, belum pada kondisi yang sebagaimana dirancang. Tapi ini adalah titik awal, langkah awal kita dalam rangka membangun Rumah Pintar Pemilu ini. Data yang ada, informasi yang ada sekarang ini kita coba explore, manfaatkan, semoga nanti bisa bermanfaat bagi siswa maupun seluruh pihak yang memerlukan data informasi kepemiluan yang ada di Kota Singkawang. Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMK Negeri 2 Singkawang, Juna, menilai edukasi politik memang harus diberikan kepada para pelajar yang mulai memasuki usia pemilih. Sebab melalui pemahaman yang mereka peroleh, diharapkan mampu menjadi ujung tombak pesta demokrasi yang lebih bermartabat. Siaga sebuah kemajuan di mana KPU sebagai penyelenggara punya semacam tempat, yaitu Rumah Pintar Pemilu yang diperuntukkan terutama untuk seluruh masyarakat, dan alhamdulillah sasarannya juga ada untuk siswa. Kami dari SMK Negeri 2 Singkawang tentu berharap bahwa keberadaan pemilu sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan pemilu di Kota Singkawang memang harus memberikan pemahaman-pemahaman politik, termasuk hari ini yang mana kami berharap bahwa ini bagian daripada edukasi politik dini kepada seluruh siswa sesuai dengan tadi konsep bahwa negara kita negara demokrasi. Dari Kota Singkawang, Hendra Pontipi memberitakan.